konsisten jadi baik. Farhan dah, yang sempat saya dengar tadi, Lazimi taubat nombor satu je. Jadi minta maaf lah. Kalau boleh ulang 2-3 tip lagi sebelum kita ke penutup. Astagfirullah. Sorry. Yelah. Tak apa. Saya dah cakap sorang. tak apa. Okay. Jadi pertama tadi istighfar lah. Cuba lazimi istighfar, istiqamah. Satu hari tetaplah berapa kali kita nak istighfar. Paling kurang 100 lah. Paling sikit 100. Kemudian up lah. Kemudian 200, 300. Okay. Dan seterusnya lah. Okay. Yang kedua, matlamat yang jelas. Okay. Jadi kita nak buat baik ni, mesti ada matlamat kita apa. Matlamat kita mungkin akhirat lah. Dan kat sini ada kaitan dengan niat. Kalau boleh kita ni niat buat baik kerana Allah, bukan kerana manusia ataupun bukan kerana sesuatu asbab dunia dan sebagainya. InsyaAllah kalau niat kita ikhlas, Allah pasti bantu kita. Okey, seterusnya berdoa tadi. Berdoa kepada Allah. Jadi kita nak buat baik ni, mesti kita doa. Doa ni apa? Minta lah. Minta sebab kita ni, hati kita Allah yang pelan. Sejak cerita tadi, seorang lelaki yang telah membunuh 29 orang dan akhirnya membunuh seorang, kamu ni Allah tak ampunkan dosa kamu, dia bunuh juga. Berjumpa tuan guru yang lubang, tutup aurat, zakat dan sebagainya. Okay, Encik Amir jelas tak suara saya? Encik Amir dengar tak? Ya. Tadi tu. Sangkut kat situ tadi. Okay. Dari tak. Okay, tu pilih suasana yang baik lah. Okay. Okay. Jadi Puan Roha, saya rasa lain memang memang okay malam ni. Terus pada kesimpulan. Puan, bismillah. Okay, kesimpulan dia. Kesimpulan dia, Encik Amir dan juga para penonton, dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman ini memang banyak cabaran untuk kita membuat kebaikan ataupun nak berubah menjadi baik. Memang banyak Encik Amir. Kalau kita lihat hari ini, telefon tu sendiri memang susah kita nak kawal. Bukannya kita, anak-anak kita pun tak terkawal. Sebab apa? Sebab di situ macam-macam ada. Kita nak baik ke, nak jahat ke, kat situ lah punca lah kita lihat hari ini. Kita mungkinlah macam saya, Encik Amir dah dewasa kan, dah jadi ayah, dah jadi mak, mungkin kita boleh kawal. Tapi anak-anak kita malam macam mana? Kadang-kadang tu sampai berjaga kan, sampai siang. Sebab apa? Sebab telefon tu. Sebab sayang nak tinggal telefon tu. Dengan gamenya, dengan ceritanya dan sebagainya lah. Okey, jadi kalau boleh kita ni jadi seperti kata-kata hikmah, kita ni jadi seperti ikan, Encik Amir. Ikan macam mana tu? Ikan yang berada di lautan. Dia tetap tawar walaupun air kelilingnya masing. Macam itulah kita. Kita kini kena tetap pendirian. Walaupun keliling kita banyak kejahatan, kita kena tetap istiqamah. Dan satu lagi, jadilah seperti batu karang. Tetap teguh walaupun dilanda badai dan sebagainya. Masya Allah. Jadi itulah kesimpulannya Encik Amir. Sebelum terputus lagi, saya serah pada Encik Amir. Okey, minta maaf pada semualah. Lain memang adalah hikmah dia, insyaAllah. Jadi Puan Roha, untuk Sabtu depan kita punya bab 34. Mengamalkan 34. Utamakan yang halal. Tak, tak, tak. Terima kasih semua.